Kepentingan peradilan pada kasus yang sangat sensitif ini. Oke, pertama-tama kami ingin sampaikan bahwa tim dari Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia terdiri dari beberapa orang, ada 3 orang penasehat kami, yaitu Profesor Dr. Dr. Agus Purwadianto dari Guru Besar Ilmu Kedokteran Forensik dari FKUI, kemudian kedua adalah Profesor Dr. Dr. Ahmad Yudianto, spesialis forensik, guru besar ilmu kedokteran forensik dari Universitas Airlangga. Kemudian ada Profesor Dr. Dr. Dedi Avandi, spesialis forensik medico legal, guru besar ilmu kedokteran forensik dari FK Universitas Riau. Lalu hadir di sini tim kami berjumlah 7 orang yang terdiri dari 5 orang dokter spesialis forensik yang diketuai oleh saya sendiri selaku Ketua Umum Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia. Kemudian ada Dr. Rika Susanti di sini dari Universitas Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Lalu ada Dr. Ida Bagus Putu Alit, spesialis forensik dari Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Yang dua masih berbenah adalah Dr. Yudi, spesialis forensik dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, dan Dr. Sofiana, spesialis forensik adalah Dr. RSPAD Gatot Subroto. Perlu kami jelaskan bahwa proses otopsi ulang ini telah melalui beberapa proses. Yang pertama adalah kami dari perhimpunan menerima surat permohonan yang diajukan dari Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri. Kemudian kami segera menyusun tim ahli yang diketahui oleh saya sendiri dan beberapa tim ini yang tentunya pertimbangan pertama adalah sebagai kompetensi dokter-dokter spesialis forensik ini untuk bisa melaksanakan tugas dan melakukan pemeriksaan yang secara optimal dan maksimal demi kepentingan peradilan. Kedua, setelah itu menyusun tim, kami berdiskusi dan tersambung melalui hubungan Zoom dengan Bapak Komarudin Simanjuntak selaku penasihat hukum keluarga pada hari Jumat sore difasilitasi oleh Bareskrim. Kemudian alhamdulillah kami semua mendapatkan izin dari institusi kami masing-masing dan kami bisa berangkat ke Jambi ini. Kemarin perlu kami laporkan juga, kemarin malam kami sudah pukul 6 sampai sekitar hampir pukul 9 malam kemarin kami melakukan pertemuan dengan keluarga dan penasihat hukumnya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah kami harus sebagai dokter, tentunya hubungan dokter dengan keluarga atau seperti halnya dokter dengan pasien pada umumnya adalah hubungan kepercayaan. Tentunya ada informasi-informasi yang harus kami sampaikan.